Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setia Wira ya. Oke, di video kali ini saya akan review untuk harga terbaru dan tampilan dari speaker aktif Polytron 10 inci yang paling populer teman-teman. Ini dia tampilan dari PAS 10D28 dengan dus yang berbuka ya. Jadi tampilannya untuk isinya dan kita akan review untuk harganya. Dan tentunya yang teman-teman ingin mendapatkan ongkir murah bisa cek di toko kami ya. Tentunya bisa kepoin saja untuk daftar terbarunya ya. Oke, kita unboxing langsung. Ini dia tampilannya, review singkatnya buat teman-teman yang rencana mau beli. Harga terbarunya sekarang di kisaran 2.850.000 saja teman-teman. Itu dia tampilan dari PAS 10D28 yang cukup populer ya. Dan memang dari tipe Polytron ini nggak sepi ya. Jadi selalu ada yang cari ya teman-teman. Karena memang desainnya yang cukup keren ya. 10 inci kali 4. Dan di sini dengan tampilan depan yang cukup keren teman-teman. Dan di sini bahannya masih sudah menggunakan plastik ya. Jadi cukup aman jika kena air atau lembab, nggak akan ngejamur. Dan untuk fiturnya itu di bagian atas untuk pengaturan bass treble-nya juga sudah digital. Tinggal tekan bass, putar volume ya. Dan lubang mic-nya ada 2. Harganya Rp2.850.000 dan tentunya untuk ongkir cukup terjangkau menggunakan kargo ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin nggak suka warna lampunya menyala, bisa dimatikan menggunakan remote teman-teman. Dan untuk brand Polytron ini 10 inci, semoga nanti akan upgrade lebih besar lagi teman-teman, 12 inci. Dan di sini saya review untuk harga terbaru dan cek sound sedikit ya, jadi biar teman-teman yang rencana mau beli, biar lebih yakin dan dimudahkan ya untuk bisa beli speaker aktif impian teman-teman semua. Nah, untuk cara mematikan lampunya seperti teman, kita ambil remote-nya, di situ cari tombol like. Di remote-nya ya, tombol like. Tekan tahan kurang lebih 3 detik. Nanti otomatis mati, teman. Nah, itu tombol like di bawah ya. Tahan aja. Nanti mati ya. Itu dia caranya seperti itu, teman. Jadi yang mungkin di dalam rumah mengganggu warna lampunya menyala, kelap-kelip, bikin pusing. Tinggal dimatikan saja menggunakan remote kontrolnya dari speaker ini, teman. Dan mungkin yang remote-nya rusak bisa saya pesankan juga ya. Mungkin yang butuh remote saja bisa ya. Begitu ya caranya, teman, untuk mematikan lampunya dari speaker PAS 10D28. Suaranya kita cek sound ya seperti normal kurang lebih. Dan semoga bermanfaat. Ini dia review sedikit untuk PAS 10D28 di bulan ini ya. Semoga teman-teman dimudahkan ya. Yang mau pesan bisa cek langsung di deskripsi untuk kami ya. Tentunya harga terjangkau, ongkir murah, dan pelayanan terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.